kayaknya kalau mau nikah kan rezeki kayaknya ada aja. Mm-mm. Ada tuh, ada ya rezekinya. Ada tuh rezeki-rezekinya datang tuh, jual motor. Ya rezeki sama dong berarti kita. Iya. Rezeki-rezekinya gitu, jual motor ya kan. Pinjam mikro. Oh, berarti 15.000 itu bukan ini ya, sebelum nikah berarti, maksudnya sebelum kan ngelamar, kan ngelamar. Pas ngelamar. Iya, ngelamar. Kalau ngelamar kan minta kan kita, nggak harus pakai duit kan. Iya. Yang penting orang tuanya tahu kalau kita niatnya baik. Maksudnya nggak ada 15.000 itu juga nggak ngaruh kan sebenarnya. Kan ada orang yang langsung saya nikah harus ngasih enggak, duit. Enggak, dari segi mental li, dari segi mental coba kamu mau ngelamar anak orang sedangkan di kantong nggak punya duit, tabungan nggak ada, gitu-gitu. Oh iya sama sih, aku juga posisinya begitu berarti. Oh iya. Tapi iya. Tapi dan ceritanya dia keren banget. Kosong. Kayak begitu. Kosong. Gak punya duit. Ketemu sama ini mamanya. Padenya. Padenya ini kamu datang tuh. Pade. Pade gitu. Beli deh. Ini zaman moyang. Jambret. Masuk awan teriak. Pade. Duit ngerokok Pade. Tapi aku pede pramugari aku. Oh. Pede dengan posisimu yang sekarang kali ya? Karena coba kita perhatikan. Pramugari. Bopak pramugari. Pramugari. Narji pramugari. Pramugari. Iya, iya. Iya kan? Iya. Apa Tarno? Pramugari. Pramugari. Iya. Berarti ada kemungkinan kau dapat pramugari. Kita saranin apa? Bis. Bu. Sekarang bisa ada pramugarinya, bro. Bro, gak percaya aja. Gak tau. Gak percaya. Bisa ada pramugarinya, bro. Ada kah? Ya Allah. Bis apaan? Sekarang bis kan ada yang sleeper, ya. Ada yang mewah-mewah. Nah itu ada pramugarinya yang ngurusin. Ya. Iya. Oh, belum pernah naik ke goreng yang sleeper. Kemarin aku naik ke goreng tuh, ada pramugari. Tapi kalau pramugari super air jet ya ini. Super aja memang bagus, selain cantik juga bisa ganti ban. Kalau pakai baju bengkel montir. Tapi emang stylenya bagus banget sih kalau kalau Super Jet pramugarinya. Aku pramugari aku. Itu bayanganmu, keinginan. Aku aja kemarin kan naik batik. Kan? Naik batik. Naik batik. Naik batik. Kok bisa sih lo? Batik kamu naikin. Bukan. Tuh kan jadi batuk. Tapi pasti ada lah sekarang perempuan-perempuan yang lagi ya, deket. Yang inilah yang MDM nikah sama pramugari, kawan. Kenapa? Dress code-nya enggak apa-apa enggak partai. Apa tuh? Apa dress code-nya? Kalau misalnya kamu sama pramugari. Aku sama pramugari. Ya. Dress code-nya apa tuh? Baju pramugari. Kau tahu? Eh, gunting kalah lo nih. Kamu tahu? Apa tuh? Apa? Pramugari lain bajunya gimana? Oh iya. Sini. Dua. Gak pakai apa-apa. Gue kira besar gini badannya kebelah gini. Kawan, kalau sama pramugari kawan. Ada pemeriksaan sebelum pernikahan kawan. Tasnya dimasukin. Set. Cek body dulu kawan. Betul-betul semua ya di bandara. Lagi di bandara. Kalau mau beli mau pergi jauh di Lakban muter-muter. Iya kawan. Biar tidak pecah belah kawan. Konsepnya kalau sama pramugari.